Dikelilingi dengan pegunungan vulkanis, tanah Pasuruan yang terkenal subur adalah tempat terbaik untuk ditanami berbagai macam tumbuhan. Salah satunya adalah kopi. Sebelum dilakukan inovasi pengelolaan kopi di Kabupaten Pasuruan, masih tergolong sederhana. Dari segi petani melakukan budidaya belum sesuai dengan GAP atau Good Agriculture Practice. Petani melakukan panen kopi secara asalan atau tidak petik merah. Sehingga kualitas kopi yang akan berpengaruh terhadap cita rasa. Penjemuran masih dilakukan secara asal tanpa para-para. Proses pengelolaan masih tradisional dan pengemasan produk masih sederhana. Dari permasalahan di atas, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian memberikan solusi yang aplikatif melalui inovasi Kapiten Pasuruan Getas Juara. Inovasi ini dilaksanakan mulai tahun 2015 dengan menggunakan 4 strategi. Strategi yang pertama adalah safari, yaitu meningkatkan pengetahuan petani melalui pelatihan, melalui keterampilan dan bantuan sarana. Yang kedua, branding Kapiten Pasuruan ini merupakan bentuk identitas produk kopi Kabupaten Pasuruan yang telah dilegalitas oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2016. Strategi yang ketiga adalah touring, yaitu bentuk fasilitasi promosi dan pemasaran produk kopi Kabupaten Pasuruan, baik itu secara lokal, regional maupun nasional. Dan yang terakhir adalah strategi sosmed dan moka. Sosmed ini adalah upaya sosialisasi mengenalkan Kapiten Pasuruan melalui sosial media yang mana mudah diakses oleh berbagai segmen atau berbagai usia. Sedangkan moka ini berkaitan dengan kita mengenalkan dan menyajikan kopi Kabupaten Pasuruan dengan melalui mobil kapiten dan kafe-kafe yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dampak yang signifikan setelah dilakukan program inovasi diantaranya panen kopi dengan petik merah, peningkatan jumlah produksi kopi, peningkatan jumlah luas areal kopi, peningkatan harga kopi, peningkatan pendapatan masyarakat dengan analisis produk domestik regional bruto. Pas kami melakukan inovasi untuk di pasar ekspor, kami mengirimkan produk-produk green tea kami ke negara-negara Eropa, di antaranya adalah ada Jerman, ada juga Prancis, ada juga yang terakhir di Italia. Inovasi Kapiten Pasuruan Getas Juara merupakan solusi aplikatif untuk meningkatkan mutu dan cita rasa serta pendapatan petani kopi di Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya inovasi ini, Kapiten Pasuruan lebih dikenal baik lokal, nasional maupun internasional. Kapiten Pasuruan, rasakan bedanya, bedakan rasanya.